Sementara warga Jawa Barat, utamanya warga Kota Bandung, mengapresiasi pemerintah karena ketak ngabubarkeun Ormas Front Pembela Islam atau FPI, kucara ngirimkeun karangan bunga ke kantor Forkopimda Jawa Barat. Eta warga miharep ngaliwatan eta ketak pemerintah bisa mulang kendai hirup rukun umat beragama di Indonesia. Sejumlah karangan bunga dikirimkan ku Ormas jeung sawatara masyarakat Jawa Barat ke kantor Porkopimda Jawa Barat, Kawas Pemprov Jawa Barat, Polda Jabar, Turta Kodam 3 Siliwangi. Ari eusina eta karangan bunga teh galibna ngeunaan dibubarkeunana Ormas Radikal ku pamarentah. Lian tikitu eta karangan bunga teh ngarojong pamarentah pikeun nyokot sikep anu tandes ka Ormas anu dierong reman ngalakonan ketak radikal jeung ngalakonan lampah katidersa. Sejeroning kitu sejumlah warga nu ditepungan di Gedung Sate Bandung ngarojong lengkah tandas pemerintah nunggeus ngabubarkeun FPI. Cek eta warga, FPI geus nyorang ketak anarkis ku cara ngalakonan sweeping turta mamawa pakarang. Eta warga teu miharep anak incuna katerapan paham radikal kaos kitu. Ya itulah setuju-setuju aja gitu. Kenapa alasannya Bapak setuju? Ya dengan alasan ya begini, karena Bapak punya anak cucu ya takut, iyalah pengaruh lah, takut membawa pengaruh gitu. Ya bagi saya sih setuju-setuju aja. Alasan setujunya sendiri pendapat Bapak apa Pak? Ya untuk yang selama ini yang kita tahu ya kebanyakan itu ya yang di bawah gitu ya, pengikutnya kadang-kadang ya ada yang radikal gitu ya, anarkis. Yuana Kurniawan, Bandung TV.